Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Non Ella. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini Non Ella mau nge-review 2 toko Indo yang terkumplit dan murah di Hong Kong ya. Yuk simak terus videonya. Jangan lupa di-support ya. Terima kasih. Paket barang guys, terima barang juga dari Indo. Hujan. Nah, ini paketnya di sini. Kumpit nih, paket di sini. Ambil paketan di sini, wah antrinya. Nyari asem. Ini antri banget. Tuker uang dulu dulu satu hari bisa jadi ya gorengan berapaan? Enggak tahu aku 12 kayaknya. Baunya 23. Cek ada asam kawak enggak, Cek? Cek, ada asam kawak enggak? Enggak ada. Iya, asam Jawa itu. Ih, tangan ini bakal ini wah ada taruh ya. Ya ini pasti sukaan aku zaman waktu kecil. Apa? Apa Cek? Asam Jawa? Aku mau asam Jawa. Hati ah ini. Tangan ini barang Cina curi ada tempe ah. Nah, ini apa ini? Tempe ini apa ini? Nggak tahu aku. Oh kemplang kayaknya. Kemplang oh, ini dari uli ya dari ketan. Mungkin. Wah mantep. Ya puasa. Sangat enggak anget-anget. Rapi di toko ini. Ini banget kalau minggu ngantri. Bayarnya kan? Ini biskuit dong tuan. Antri kan? Bayarnya ngantri. Jajan ini pedes-pedes ini makan Indonesia banget. Jajanan Indonesia, snack-snack wah. Tahu snack oh. Mantap. Ini apa-apa ini? Ini apa ini? Ini tahu apa ini? Somai ya. Bakso Malang, wih mantep. Ada. Ada banyak banget. Waduh. Bayaran di sini guys, antri. Banyak kok. Dia bilang ada. Wah, nomornya di atas. Makanan. Cabe lah. Ini berapaan Cek ini cabe? Cek ini cabe berapa? 20. Wah. Cabe. Apa lagi? Udah itu aja. Berapa? Cabe setan. Guys. There's a place where you can run free. Sun does not exist. Take a chance. Nasinya
37 gratis minum satu. Suaranya nyaring dan bening juga. Mantap. Aku ambil ya, murah ya jadinya. Masih panas soalnya aku mau. Apa nyari gula merah karena ia tidak tahu mengapa suara wanita itu mempunyai pengaruh yang demikian kuatnya sehingga ia seperti terdorong oleh kehendak yang amat kuat untuk menghentikan cintanya bahkan untuk turun akan masak sendiri jadi murah ya. Enak mantep. Mana ini gula merah?